Jadi di sini ini ada air terjun bertingkat-tingkat sana guys. Masya Allah, ini kita lihat ya, ini yang sudah dibawa-bawa. Sana, sana, sana. Terus masih ada yang paling atas lagi di sana ada tangga. Air terjun Saluopa di Poso. Masya Allah, keren banget. Ayo kita ke sana yuk. Let's go. Ini sudah anak turunannya. Jadi ini air terjun bertingkat-tingkat. Kebetulan saya juga baru pertama kali ke sini, saya takjub banget ternyata seindah ini dan secantik ini guys. Jadi dia ada sisi kanan, ada sisi kiri, kemudian ada yang tengah. Masya Allah, keren banget. Ayo kita mendekat yuk. Kita mau ke air terjun paling atas. Aduh, gimana? Olahraga. Masya Allah. Indah sekali ternyata. Masya Allah, di sini ada sekali. Cantik luar biasa, Masya Allah. Saya mau naik lagi, guys. Masya Allah. Ini masih ada tangga lagi untuk naik ke atas. Masya Allah. Masya Allah, keren banget. Masya Allah. Air terjunnya bersusun-susun loh. Beberapa susun, cantik sekali kan, Masya Allah, keren banget. Deli, Jin. Ini mereka ambil sesi foto-foto. Guys, sekarang kita sudah di posisi paling atas nih, guys. Di sini ada yang mandi-mandi juga, anak-anak. Wah, ternyata masih ada lagi sana. Ini masih ada susunannya ini loh. Itu sana masih ada. Itu sudah terakhir itu susunannya atau masih ada di atas? Ada lagi. Ah, masih ada lagi? Oh ya Allah. Ada ulengai. Ini yang aku takuti, guys. Ini yang aku takuti, guys. Aku takut ini. Aku takut ini. Ini yang aku takuti, guys. Namanya kaki seribu. Tapi warnanya kuning. Biasa warnanya merah. Takut banget. Takut. Takut, guys. Ngeri. Oh Tuhan, oh Tuhan. Tidak saya. Saya paling takut ini, guys. Paling takut. Ngeri tidak saya. Ulengai, ulengai, ulengai. Itu ulengai. Tidak. Bisa tidak berani ke atas, guys. Karena ada ulengai. Ada kaki seribu. Cukup ya. Sampai di sini ya, sampai di sini. Tidak, 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 tidak. Iya, sudah malah. Iya, sudah. Pulang sudah.